udah bagus. Dan Ana berharap tidak bertemu lagi karena Ana dihajar ini barusan badannya. Aduh, nggak pernah mau olahraga padahal beliau olahragawan loh. Jadi Anda rajin olahraga ataupun mengaku olahragawan belum tentu vitalitas Anda aman. Kalau Anda tidak yakin, buktikan di depan Ana. Bener nggak Bang? Itu dulu ya, Abang mau pulang ke Jawa Tengah. Ini sengaja buat kenang-kenangan. Tapi lihat Toeng langsung turun ke pesek kayak gini nih. Udah ya. Ini kacamatanya ya. Kalau orang pesek kayak gini nih, pakai langsung Toeng turun. Selesai mengerjakan pasien Jawa Tengah, keluhan cepat keluar. Usia 50-an juga mengeluhkan tahu-tahu loyo. Kadang sperma nggak keluar karena sistem sarafnya sudah melemah, diakui atau tidak. Beliau sudah masuk ke fase degeneratif, jadi berjalan ke arah impoten. Jadi dongkrakannya kurang, udah dibeneri. Sebelum meninggalkan tempat, Ana mau minta pendapatnya. Jawa Tengah! Aku udah bilang Jawa Tengah loh. Ayo, kalau nggak mau ya jangan datang lagi. Ayo. Untuk penahan spermanya dulu, beliau takut identitasnya. Sebenarnya beliau dari Kalimantan, udah tak bilang Kalimantan doang. Kalimantan mana nggak disebutin. Ana bilangnya disamarin Jawa Tengah. Untuk keluhan cepat keluarnya dulu, Ana mau minta pendapatnya mumpung masih bisa pinjam kacamatanya. Ayo Bang, untuk keluhan cepat keluarnya, udah dibenahi. Hasilnya bagaimana Bang? Memuaskan. Memuaskan hasilnya. Ternyata sudah diuji coba. Good. Komentar pasien ya, sudah diulang Bang. Ini tadi ada video call masuk, ketutup. Untuk penahan spermanya Bang, udah dibenahi. Hasilnya bagaimana Bang? Hasilnya bagus. Setelah dicoba tadi, setelah dites dengan membuat anal rim, end rim, hasilnya memuaskan. Very good. Itu untuk penahan spermanya. Kemudian tadi nyeletuk juga pasien untuk ereksinya. Ada perkembangan enggak Bang untuk ereksinya? Yo, enggak kelihatan orang ini layarnya ke aku. 100% good. Hampir 100%. Itu komentar pasien. Sekarang mengenai pribadi Ana. Beliau sempat dimarahi habis-habisan karena apa Bang? Cerita soal dari pesennya Bang. Ya, karena dari awal pas pertengahan langsung meletai. Bukan yang Ana marah-marah itu loh. Pesan kan nggak dibolehin, Abang maksa. Ya, kalau pesan itu jangan memaksa. Kalau lihat situasi kondisi, jangan memaksakan kehendak. Apabila memaksakan kehendak itu tidak baik. Carilah waktu yang pas itu Anda happy. Bukan kesan Abang waktu dimarahi itu tadi lo bilang gimana? Kesan dimarahin di WA, marahnya bukan main, tetapi kenyataannya setelah kita ketemu, kita ngobrol 360 derajat berubah, ternyata hatinya selembut salju. Jadi Abang ini bilang Anda boleh buktikan, kalau tidak percaya silakan datang. Pas belum ketemu kesannya untuk Ana apa Bang? Wih, kesannya kan sangar sekali, takut, menakutkan. Dari kata-katanya menakutkan, ternyata baru ketemu, wih, orangnya cantik, hatinya selembut salju lagi. Katanya kalau udah ketemu gak galak kok Mbak Ana, ternyata selembut salju ya, kata dia gitu. Pas di WA marah-marah kayak gitu, pas ketemu, loh kok beda banget. Itu pendapat pasien Jawa Tengah, udah bagus. Dan Ana berharap tidak bertemu lagi karena Ana dihajar ini barusan badannya. Aduh, nggak pernah mau olahraga padahal beliau olahragawan loh. Jadi Anda rajin olahraga ataupun mengaku olahragawan belum tentu vitalitas Anda aman. Kalau Anda tidak yakin, buktikan di depan Ana. Bener nggak Bang? Betul. Itu dulu ya, Abang mau pulang ke Jawa Tengah. Ini sengaja buat kenang-kenangan. Tapi lihat Toeng langsung turun ke pesek kayak gini nih.
udah ya. Untuk penahan spermanya, Bang, udah dibenahi. Hasilnya bagaimana, Bang? Hasilnya bagus. Setelah dicoba tadi, setelah dites dengan membuat anorim, enrim, enrim, hasilnya memuaskan. Very good. Itu untuk penahan spermanya. Kemudian tadi nyeletuk juga pasien untuk ereksinya. Ada perkembangan nggak, Bang, untuk ereksinya? Yo, nggak kelihat orang ini layarnya ke aku. 100% good. Hampir 100%. Itu komentar pasien. Sekarang mengenai pribadi Ana. Beliau sempat dimarahi habis-habisan. Karena apa, Bang? Cerita. Cerita soal soal dari pesennya, Bang. Ya, karena dari awal. Pas pertengahan langsung meletai. WA marahnya bukan main, tetapi kenyataannya setelah kita ketemu, kita ngobrol, 360 derajat berubah. Ternyata hatinya selembut salju. Jadi abang ini anda bilang. Boleh, anda boleh buktikan. Kalau tidak percaya silakan datang. Pas belum ketemu kesannya untuk Ana apa, Bang? Wih, kesannya kan sangar. Sangar sekali kesannya, sangar. Takut, menakutkan. Dari kata-katanya menakutkan, ternyata baru ketemu, wih. Orangnya cantik. Hatinya selembut salju lagi. Katanya kalau udah ketemu gak galak kok, Mbak Ana ternyata selembut salju ya, kata dia gitu. Pas di WA marah-marah kayak gitu, pas ketemu, loh kok beda banget. Itu pendapat pasien Jawa Tengah, udah bagus. Dan Ana berharap tidak bertemu lagi karena Ana dihajar ini barusan. Badannya, aduh, gak pernah mau olahraga, padahal beliau olahragawan loh. Jadi Anda rajin olahraga ataupun mengaku olahragawan, belum tentu vitalitas Anda aman. Kalau Anda tidak yakin, buktikan di depan Ana. Benar nggak, Bang? Pesan kan nggak dibolehin. Abang maksa. Ya, kalau pesan itu jangan memaksa. Kalau lihat situasi kondisi, jangan memaksakan kehendak. Apabila memaksakan kehendak itu tidak baik. Carilah waktu yang pas untuk Anda happy-happy. Setelah kita ketemu, kita ngobrol, 360 derajat berubah. Ternyata hatinya selembut salju. Jadi abang ini anda bilang. Boleh, anda boleh buktikan. Kalau tidak percaya, silakan datang. Pas belum ketemu, kesannya untuk Ana apa, Bang? Wih, kesannya kan sangar. Sangar sekali, kesannya sangar. Takut, menakutkan. Dari kata-katanya menakutkan, ternyata baru ketemu, wih. Orangnya cantik, hatinya selembut salju lagi. Katanya kalau udah ketemu nggak galak kok, Mbak Ana ternyata selembut salju ya, kata dia gitu. Pas di WA marah-marah kayak gitu, pas ketemu, loh kok beda banget. Itu pendapat pasien Jawa Tengah, udah bagus. Dan Ana berharap tidak bertemu lagi karena Ana dihajar ini barusan. Badannya, aduh, nggak pernah mau olahraga, padahal beliau olahragawan loh. Jadi Anda rajin olahraga ataupun mengaku olahragawan, belum tentu vitalitas Anda aman. Kalau Anda tidak yakin, buktikan di depan Anda. Benar nggak, Bang? Betul.